Assalamualaikum. Bikin mie goreng buat bekal sekolah hari ini. Oke, ini aku siapkan daging ayam yang sudah aku potong dadu. Kemudian ada sawi hijau dan juga sawi putih. Untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah. Cukup diiris aja ya. Lanjut, ini aku rebus air sampai mendidih, kemudian aku tambahkan minyak goreng, lalu aku masukkan mie. Rebus sampai setengah matang aja ya. Nah, ini minyak sudah waktunya diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya, tumis bumbu sampai harum dan layu. Ini aku pakai api besar ya. Nah, ini sudah mulai layu. Masukkan ayam. Aduk rata. Masak sampai ayamnya berubah warna. Lanjut, tambahkan kecap manis, saus sambal, saus tiram, garam, dan juga gula pasir. Jangan lupa tambahkan lada bubuk ya. Aduk rata, masak sampai bumbunya tercampur ya. Lanjut, masukkan sawi hijau dan sawi putihnya, masak sampai layu. Dan yang terakhir, masukkan minyak. Aduk rata, masak sampai bumbunya tercampur rata. Jangan lupa diincip. Nah, ini dia mie gorengnya sudah jadi dan siap buat bekal sekolah hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.